Sebagai bentuk upaya agar masyarakat menjadi tahu apa sih yang akan dibangun di tahun 2022 dan apa yang masih belum dibangun di tahun 2022 ini yang nantinya mungkin menjadi harapan dari masyarakat yang ada di Kabupaten Situbondo. Alhamdulillah APBD kita di tahun 2021 tidak mengalami keterlambatan. Dengan tidak mengalami keterlambatan ini, maka Kabupaten Situbondo ini memiliki potensi untuk bisa mendapatkan BID kembali. Saya heran. Ketika program sehati itu ada, sebetulnya sudah tidak boleh lagi ada titipan uang dan lain sebagainya. Kalau Pak Kades menemukan itu dan rumah sakit atau puskesmas masih meminta uang titipan itu, laporkan kepada saya. Kalau itu pakai program sehati.